Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode nanti malam, dan juga untuk episode selanjutnya yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Di episode kali ini, Pasya terlihat bertarung dengan beberapa orang preman saat berusaha untuk menolong Alia. Karena saat Alia berteriak minta tolong, Pasya kebetulan melewati tempat itu. Lalu Pasya pun mencoba untuk menolong Lia dari ketiga preman yang bermaksud jahat terhadap Lia. Pasya pun akhirnya diserang oleh ketiga preman tersebut. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat BHSI lovers semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Dewa dan Nana kini sudah mengetahui tempat di mana Junior berada. Karena Dewa dan Nana bertemu dengan seorang perempuan yang mengetahui di mana Junior. Saat Dewa memperlihatkan foto Junior, perempuan itu pun sangat yakin kalau bayi yang dimaksud memang benar yang ada di foto itu. Nana dan Dewa nampak senang karena mereka akan segera mendapatkan Junior kembali. Kemudian Dewa dan Nana bermaksud akan mendatangi tempat di mana Junior berada. Namun saat dalam perjalanan, si Sarap Kevin beserta anak buahnya menghadang Dewa. Dewa pun diserang hingga akhirnya Dewa kewalahan dan ambruk. Sementara Nana pingsan karena terkena pukulan si Tony Bolotot di kepalanya. Sedangkan Fajar dan Lia yang juga sedang mencari Junior masih dalam perjalanan. Mereka pun terlihat sedang dalam proses perbaikan hubungannya ya guys. Mereka mulai terlihat sangat dekat. Lia juga saat itu bersandar di bahunya Fajar. Di episode selanjutnya, Fajar dan Lia akan berhasil menemukan Junior. Lalu bagaimana dengan Nana yang dibawa oleh si Bolotot Tony? Dan bagaimana dengan Dewa yang tergeletak karena tak berhasil bertahan dari serangan si Kevin dan anak buahnya? Apakah Dewa dan Nana akan segera mendapatkan pertolongan? Tentunya ini sangat membuat BHSI lovers semua penasaran. Untuk itu, saksikan terus kelanjutannya buku harian seorang istri setiap hari pukul 21, tentunya hanya di SCTP. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri untuk episode nanti malam, dan juga sedikit prediksi untuk episode mendatang di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.